Saya wartawan, Mas. Iya, tahu tadi ada dari Jepo foto-foto Mas Ujang, Bos. Iya, kenapa? Kenapa? Itu ada tanda larangan apa di situ? Saya sudah izin sama lalu lintas di sini, belum tahu. Siapa kemarin di sini? Kita ke polsek aja lah. Enggak, mau kemana? Ayo. Saya tugas loh, Mas. Apa? Saya tugas. Biar tugas, tapi jangan jelekan orang. Saya bukan jelek-jelekan. Muli kami di sini. Oke ya. Jangan sampai matre, Mas. Kenapa? Ini di jalan. Jalan apa? Bilang aja. Di jalan Mai RE Marta Dinata. Pecah kepala kamu. Hah? Kronologisnya itu pada saat saya mau pengambilan gambar buat diterbitkan di media, asik-asik cari video, maksudnya foto, tiba-tiba dia datang bawa kayu, mengacungkan, dia bilang, apa maksud buat ngambil-ngambil foto? Lantas sudah terima, saya datangi sambil merekam. Intimidasi di rekaman itu seperti di rekaman, kayak memecahkan kepala, begitu aja sih. Selain ancaman intimidasi ada nggak? Ada kerasan. Ancaman intimidasi dari dia tuh, sempat pakai kayu mau bilang mau pecahkan ada kepala. Ada pemukulan? Nggak ada benturan fisik, nggak ada. Mas, bisa ceritakan nggak pada saat ngeliput tadi? Kondisi di tempat liputan tadi itu rame, macet jalanannya. Macet disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang berhenti buat beli yang dijual mereka. Itu aja sih. Yang membuat dia marah tadi apa sih sebenarnya? Mungkin dia enggak terima gitu ya, merasa kayak dijelek-jelekan dia mau jualan di situ. Gitu aja. Nah, sempat ada dia mengatakan ada oknum yang izinkan dia. Sempat, dia bilang tadi sudah izin dari pihak keamanan gitu. Betul, enggak tahu keamanannya di mana. Keamanannya siapa enggak tahu ya? Belum tahu. Sebab dia enggak begitu jelas. Mas, ada rencana mau laporkan enggak ini kejadian? Kita tunggu dari kantor dulu, instruksi dari kantor. Karena kan saya jam kerja juga gitu.